Hey, what's up guys? Welcome back with me. Yep, selamat datang kembali di channel saya. Garing guys. Oke guys, di video kali ini saya ingin buat konten tentang lotre Power Stone guys. Ya, jadi untuk hari ini itu lotre Power Stone yang ini nih, ordinary lotre itu today hotsnya itu adalah Hero Abaddon. Nah, kebetulan di sini Hero Abaddon saya itu baru bintang 4 guys. Nah, di sini kesempatan saya karena di sini Power Stone saya juga ada sebanyak 154.339. Ya, jadi kali ini saya mau muterin ordinary lotre sampai bisa ke bintang berapa ya? Kalau misalkan nanti Power Stone-nya masih, intinya saya mau target tuh 100.000 Power Stone tuh saya mau ilangin, habisin 100.000 Power Stone. Syukur-syukur bisa sampai bintang 6, syukur-syukur. Tapi kalau misalkan gaya, nggak apa-apa lah. Oke, di sini kita langsung gas aja. Oh ya, untuk tips saya biasanya main tuh main lotre ini nih, ordinary lotre itu biasanya tipsnya itu adalah nyari yang minimal itu 80 guys. Jadi kalau misalkan ini kan ada 20. Misalkan ya, misalkan di sini ada 20, terus Abaddon lagi 40, Abaddon lagi 20, berarti kan total 80 lah, itu baru saya puterin. Tapi kalau misalkan cuma gini 20 atau 40 atau cuma 60, itu saya nggak puterin guys. Ini langsung refresh, langsung di next saja. Oke, di sini kita langsung refresh saja. Oke, di sini 60 doang. Next. 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 Oke, next lagi. Next. Next lagi. Next. Oke, cutter box 100 guys. Wah, ini lagi hoki guys. Wah, 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 wah. Ini ada apa ini? Wah, ada apa ini? Ternyata guys, kehokian kita itu enggak, ya emang sih ini Abaddon enggak nongol. Cuman nih, ini hero apa ini? Ini hero apa ini? Oke, kita langsung gas aja guys. Oke, di sini kita mau coba keberuntungan guys, pakai yang play again. Enggak yang 8 chance. Oke, kita sekali dapat apa? Oke, dapat metal main guys. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang kedua. Oke, tank guys. Yang ketiga. Oke, armor. Yang keempat. Oke, dapat Juhan. Yang kelima. Dapat Ichigo. Keenam. Oke, ini kayaknya song guys. 78 nih. 77. Ah, bener guys. Nih walaupun cutter box muncul yang 100, nih cuman saya nyoba sekali-sekali nih hasilnya, wah. Gak hoki guys. Ya enggak apa-apa lah, yang penting dapat 100 cutter box guys. Woi, mantap guys. Oke, kita langsung next lagi. Oke guys, di sini tadi videonya saya skip karena tadi ada kendala. Screen recorder saya tuh pas waktu selesai tuh emang udah finish gitu loh, tapi pas waktu tadi di play videonya ternyata error guys. Oke, jadi saya tadi langsung saya keren skip saja. Ya, di sini untuk hasilnya tadi saya dapat ini cutter box dari bintang 1 ke bintang 2 guys. Lumayan. Terus ini saya tadi dapat Abaddon dari bintang 4 ke bintang 5, lumayan. Oke, selanjutnya tadi dapat ini juga nih guys, dapat Hammer Zombie dari bintang 3 ke bintang 4. Oke, lumayan. Terus tadi dapat tank juga guys dari bintang 3 ke jadi bintang 4. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Ya maaf tadi enggak semuanya enggak saya record karena hasil videonya dari screen recorder saya ternyata error guys. Ya, jadi sebelum saya tutup, saya ingin ucapin banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nge-support saya, baik dari views, subscribe maupun yang udah nge-share ke sosial media kalian. Dukungan dari kalian dan support dari kalian sangat bermanfaat untuk saya dan sangat berarti untuk saya. Intinya saya ingin ngucapin banyak-banyak terima kasih. Ya, sebelum saya tutup lagi, saya ingin nambahin sedikit. Ya, jadi untuk tipsnya itu kalau main lotre CS, lotre ordinary lotre atau lotre Power Stone, itu kalau misalkan ya kalian cek hot this week-nya dulu. Kalau misalkan hot this week-nya itu adalah hero yang ingin kalian incer, nah kalian boleh deh mainin ordinary lotre. Tapi kalau misalkan hot this week-nya itu bukan hero yang kalian targetin, itu mending di lain hari aja gitu guys. Contohnya kan
kali ini kan saya pengen nge-update startnya si Abaddon. Kebetulan to die hots nya itu adalah Abaddon, makanya tadi saya main lottery power stone. Ya lumayan tadi ya, walaupun tadi ngabisin power stone dari 150 ribuan menjadi 61 ribu doang ya, seperti kurang lebihnya itu saya ngabisin 90k power stone. Ya lumayan banyak sih guys, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting Abaddon saya udah bintang 5 guys. Oke, mungkin untuk video kali ini tadi ya udah tips. Oh ya, tipsnya sedikit tambahan lagi. Jadi tadi kan pas awal udah kayaknya, tapi ya nggak apa-apa deh, saya ulang lagi. Intinya kalau misalkan ini kan kalian udah nentuin hero yang kalian pengen upstart, terus ternyata hot this week-nya itu to die hots-nya itu adalah hero yang kalian targetin, itu baru kalian muterin ini lotrap PS. Nah terus nyari minimal tuh 80 guys. Kalau misalkan ya Abaddon, kalau ini kan cuman nggak ada, kayak kita coba reverse kali. Nah ini kan ada Abaddon cuman 20, itu cari yang minimal tuh 80 guys, minimal 80 guys, biar kalian tuh nggak terlalu rugi. Ya itu ada tips dari saya. Terus kalau misalkan kalian belum punya cutterbox, kalau misalkan nongol cutterbox itu 10, ya saran saya mending next saja. Tapi kalau misalkan 20 atau 50 atau 100 kayak pas waktu tadi awal-awal saya itu wajib kalian dapetin guys. Oke, walaupun kalian misalkan udah punya cutterbox, misalkan udah punya satu, nongol yang 20, ya itu kalau misalkan kalian punya banyak power stone mending ambil aja guys, karena lumayan guys, itu buat nyicil ke next star gitu guys. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video saya. Thanks for watching. See you next video. My name is Denny. Bye.